Kita bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah, itu Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Iros. Okey, ya, selamat pagi doktor. Pagi, apa khabar? Okey, khabar baik. Prof, kenapa kemalangan tu berlaku sebenarnya? Kemalangan ni berlaku diakibatkan oleh sebenarnya kita ni mengambil risiko. Kita ambil risiko. Okey. Ya, kita punya sistem jalan raya ni berada dalam keadaan keseimbangan. Tapi bila salah seorang daripada kita mengambil risiko, dia berlakulah ketidakseimbangan. So, bila berlaku tidak keseimbangan ni, risiko tu akan membawa kepada kebarangkalian berlaku pelanggaran. Jadi bila seorang aja mengambil risiko, maka akan berkucak-kacilah sistem tu. Rasanya kalau kita semak senarai saman yang dikeluarkan, kita dah pun boleh mengenal pasti. Memang ya betul, doktor. Berjuta-juta risiko yang diambil setiap hari. Sebab itulah undang-undang sebenarnya adalah untuk apa ni, mengawal risiko ni dilakukan. Sebab itu bila kita belajar memandu, kita diberi latihan, kita beri undang-undang dan sebagainya. Semuanya sebenarnya untuk mengawal risiko ini. Yeah. Malangnya bila kita mengambil risiko dan kita makin berani mengambil risiko, merasakan bahawa kita ni kebal dan kita ni tidak akan terbabit dalam kemalangan. Itulah punca masalah ni sebenarnya. Dah memang anggap risiko tu satu cabaran sebenarnya. Dia bertempat. Dua minggu lepas saya datang, saya cakap mengenai kasih tak bertempat. So hari ini mengambil risiko bertempat. Sebab dalam hidup pun memang kita kena ambil risiko. Tetapi kita kena mengambil calculated risk. Ini masalahnya bila berlaku di jalan raya. Kerana kita rasa kita ni kebal, kita kerana kita rasa kemalangan akan berlaku dengan orang lain. Inilah mulanya masalah. Dan kalau kita tidak kawal melalui penguatkuasaan kendiri ataupun penguatkuasaan luaran, inilah jadi masalah. Dia bersama disiplin lah. Kita ambil risiko, tapi kita ada disiplin dalam mengambil risiko. Jadi ini kadang-kadang kita lupa bila kita membawa kenderaan kita. Jadi doktor, tentang risiko yang sering kali diambil oleh pengguna jalan raya tanpa memikirkan tentang kebaikan pengguna lain. Kita sebenarnya tiap-tiap hari kita tengok orang ambil risiko. Saya nak datang hari ini extraordinary traffic datang ganggu subur ya, sebab mungkin hujan dan sebagainya. So bila dalam keadaan tertekan dan kita mengejar masa, kita stres dan sebagainya, kita mengambil risiko tanpa kita berfikir. So kalau kita lihat daripada statistik kemalangan, kita berdasarkan evidence yang paling senang, kemalangan yang tertinggi dan melibatkan kematian adalah pelanggaran head-on collision. Head-on collision. Kalau kita lihat, bila head-on collision saja, selalunya kalau pada kelajuan yang tinggi akan berlaku kematian atau kecederaan parah. Dan head-on collision ni dia tidak lari daripada memotong. Selalunya memotong pada tempat yang tak sepatutnya. Double line, kita potong, maka berlakulah head-on. Okay? Ataupun kita tersasar atas sebab sesuatu, dia berlakulah head-on collision. Dan head-on collision adalah kemalangan yang paling serius dan selalunya melibatkan kedua-dua penumpang tercampak ke hadapan. Dan bila tercampak ke hadapan, kita terbuka kepada banyak risiko. Sama ada kita langgar orang depan, kita langgar cermin, dan kita tercampak keluar. Sebab itu kita kena pakai tali pinggang keledar. Ini untuk mengurangkan risiko kecederaan. Kemalangan ni ada dua fasa. Satu kemalangan, dua kecederaan yang diakibatkan kemalangan. Sebab itu kita kata pakai tali pinggang keledar. Tapi orang masih lagi tak nak pakai. Hanya 8% saja yang pakai tali pinggang keledar belakang sekarang ni. Amat menyedihkan. Jadi ini semua perkara-perkara yang perlu kita tanamkan supaya jangan kita ambil risiko untuk memotong oleh kerana kita merasakan kita boleh lepas. Sebab kita tak dapat nak anticipate, kita tak dapat nak tentukan apa yang berlaku. Sebab kadang-kadang kita nampak clear, tapi adalah pula motor keluar, adalah pula orang lintas. Dan inilah menyebabkan sebenarnya kemalangan di jalan-jalan persekutuan, jalan-jalan lama, menghubungkan bandar-bandar yang ada aktiviti manusia di kelilingnya itu, memberikan kemalangan yang tertinggi. Ini salah satu daripadanya lah. Kedua, kalau kita tengok statistik out of control. Out of control ni boleh dirilekkan dengan speeding, kelajuan. So kelajuan juga mengambil risiko. Selalu kita ni paling kalah lah. Sebenarnya kita kalah ni kelajuan. Bila cakap pasal lain-lain, kita masih lagi boleh kawal diri. Tapi bila kelajuan ni memang semua peringkat, kadang-kadang you tercabar lah. You dah lambat. Dah lambat. Jadi lepas tu you nak sampai cepat. Tetapi
terpaksa lah you bawa laju. Kalah dengan emosi sendirilah ni sebenarnya. Ya betul, kalah. Kalah dia satu, kalah dengan pengurusan. Yeah. Pengurusan masa. Kita bila kami buat kajian di Myros, kita mendapati banyak aspek-aspek budaya juga mempengaruhi tabiat manusia, pemanduan di Malaysia ni. Salah satu padanya kita ni dikenali sebagai kurang tepat masa, kurang tepat. Malaysian time. Malaysian time kita kata kan. Janji Melayu. Ini sebenarnya walaupun kita menggunakannya atas gurauan dan alasan, tetapi sebenarnya bila kita kaji dengan behavior, dengan kelakuan manusia, dia sebenarnya ada kaitan juga dengan tabiat dan kaedah pemanduan. Jadi bila kita sentiasa lewat dan kita tahu pula benda tu perlu kita sampai cepat, tapi kita tak nak keluar cepat, keluar awal. Jadi kita kompromis kita punya keselamatan dengan membawa laju. Jadi kelajuan ni sebenarnya memberi padah yang amat besar, bukan saja dari kebarangkalian kemalangan, tetapi dari akibat. Sebenarnya yang paling tinggi akibat. Apabila kelajuan tinggi saja, akibat kemalangan tu kalau melebihi 60 km sejam, memang kita punya body, kita punya badan tak dapat nak tolerate. Kita punya badan tak dapat menanggung impak yang akan berlaku, bukan saja dari luaran tetapi dari dalaman. Sebenarnya otak kita ni pun sebenarnya terapung. Jadi bila kita punya impak tu terlalu tinggi, bukan saja kecederaan luaran yang nampak, darah-darah, dalaman juga boleh berlaku. Kalau kita bincang dengan pakar-pakar perubatan, mereka menyatakan fakta ni. So ini semua risiko lah ni. Kita ambil risiko bawa laju, kita ambil risiko langgar apa ni, potong pada tempat yang tak bertempat, tak sesuai dan sebagainya. Baik, doktor, kita terima beberapa komen daripada Facebook di sini. Tak susahlah sebenarnya nak mengurangkan risiko di jalan raya, kata Non Giordano Alba. Ikut saranan kerajaan demi kebaikan diri, keluarga dan masyarakat. Kadang-kadang saya lihat pemandu ni memandu kerana untuk menunjuk-nunjuk siapa yang hebat di atas jalan. Mungkin kerana terpengaruh dengan filem barat, Tokyo Drift, Fast and Furious dan lain-lain. Evolusi KLB pun mungkin ada tersenarai di situ. Tapi dalam tak sedar, mereka hanya mengundang bencana sama ada pada diri ataupun orang lain. Ini satu cabaran, kita terpengaruh dengan kehebatan mereka di layar perak. Dan satu lagi cabaran mungkin untuk mengenakan tali pinggang di belakang untuk kanak-kanak. Mereka sukar untuk duduk diam. Kanak-kanak ni dia nak makan, dia nak minum dan sebagainya. Dia sukar untuk dia duduk diam dan dikenakan tali pinggang. Jadi sebenarnya dia budaya kita budaya kita tak memakai tali pinggang di belakang. Anak-anak kita bebas kereta tempat mereka bermain, kan? Ini budaya. Tetapi untuk menukar budaya ini memang sukar. Memang kita dah jangkakan sukar. Tetapi kami tak sangkalah sehingga hanya 7-8% sahaja yang memakainya dewasa juga. Jadi untuk tujuan itu kita kena ada pelbagai kaedah. Satu, penguatkuasaan mesti ketat. Sebab kalau kita lihat di negara lain, kalau kita pergi Australia sendiri, kita takut kalau tak pakai tali pinggang belajar. Dan saya tahu kawan-kawan kita yang belajar di sana, umpamanya anak-anaknya very disciplined. Dan disiplin itu terus di sini. Jadi mungkin 8% ni diorang ni lah yang belajar di luar negara. Dan dia tahu bahawa mereka penting dan sebagainya. Tetapi saya lihat bagi mereka yang menghargai kehidupan, menghargai nyawa, mengetahui undang-undang, mereka ni pakai. Dan saya lihat yang membuat perkara ini tidak endah adalah mereka yang tidak menghargai kehidupan dan juga yang menganggap perkara ini remeh. Jadi kita kena ingat memperingatilah. Dan ini fasanya. Walaupun undang-undang dah diperkenalkan 2009, tetapi kita masih lagi terus perlu pertingkatkan. Kerana apa? Bukan risiko je, ada banyak sangat. Risiko bila berlaku, dah lah kita mengambil risiko tadi. Bila berlaku pelanggaran, kita tak mengawal risiko yang berlaku. Baik, doktor. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Kerana masa amat mencemburi kita, kita mungkin akan sambung perbincangan kita. Sambung insyaAllah nanti. Okey, yang pastinya kepada anda semua yang orang kata pengguna jalan raya, majoriti daripada kita ni kan, jangan berani ambil risiko. Kerana sebenarnya anda berhadapan dengan risiko kehilangan nyawa dan juga mungkin kehilangan nyawa orang tersebut. Salah seorang daripada kita mengambil risiko, dia berlakulah ketidakseimbangan. Salah seorang daripada kita mengambil risiko, dia berlakulah ketidakseimbangan. Salah seorang daripada kita mengambil risiko, dia berlakulah ketidakseimbangan. Risiko tu akan
membawa kepada kebarangkalian berlaku pelanggaran. Mm-hmm. Jadi bila seorang aja mengambil risiko, mm-hmm. maka akan berkucak-kacilah sistem tu. Mm-hmm. Risiko tu akan membawa kepada kebarangkalian berlaku pelanggaran. Mm-hmm. Jadi bila seorang aja mengambil risiko, mm-hmm. maka akan berkucak-kacilah sistem tu. Yeah. Malangnya bila kita mengambil risiko dan kita makin berani mengambil risiko, yeah. merasakan bahawa kita ni kebal, yeah. dan kita ni tidak akan terbabit dalam kemalangan. Mm-hmm. Itulah punca masalahnya. Yeah. Malangnya bila kita mengambil risiko dan kita makin berani mengambil risiko, yeah. merasakan bahawa kita ni kebal, yeah. dan kita ni tidak akan terbabit dalam kemalangan. Mm-hmm. Itulah punca masalah. Kemalangannya jadi dua fasa. Satu kemalangan, mm-hmm. dua kecederaan yang diakibatkan, yeah. kemalangan. Mm-hmm. Sebab itu kita kata pakai tali pinggang keledar. Tapi orang masih lagi tak nak pakai. Hanya 8% saja yang pakai tali pinggang keledar belakang sekarang ni. Mm-hmm. Amat menyedihkan. Mm-hmm. Kedua, kalau kita tengok statistik, out of control. Out of control ni boleh dirilekkan dengan speeding, kelajuan. Ya, kelajuan. Mm. So, kelajuan juga mengambil risiko. Selalu kita ni paling kalah lah. Sebenarnya kita kalah ni kelajuan. Yeah. Bila cakap pasal lain-lain, kita masih lagi boleh kawal diri. Tapi bila kelajuan ni memang semua peringkat, kadang-kadang you tercabar lah. You dah lambat. Dah lambat. Jadi lepas tu you nak sampai cepat. Tetapi terpaksa lah you bawa laju. Kalah dengan emosi sendirilah ni sebenarnya. Ya betul, kalah. Kalah dia satu. Satu kalah dengan pengurusan. Yeah. Pengurusan masa. Kita, bila kami buat kajian di Myros, kita mendapati banyak aspek-aspek budaya juga mempengaruhi tabiat manusia, pemanduan di Malaysia ni. Salah satu padanya, kita ni dikenali sebagai kurang tepat masa. Kurang tepat. Malaysian time. Malaysian time, kita kata. Kan? Janji Melayu. Ini sebenarnya, walaupun kita menggunakannya atas gurauan dan alasan, tetapi sebenarnya bila kita kaji dengan behavior, dengan kelakuan manusia, dia sebenarnya ada kaitan juga dengan tabiat dan kaedah pemanduan. Jadi bila kita sentiasa lewat, dan kita tahu pula benda tu perlu kita sampai cepat, tapi kita tak nak keluar cepat, keluar awal. Jadi kita kompromis kita punya keselamatan dengan membawa laju. Jadi kelajuan ni sebenarnya memberi padah yang amat besar, bukan saja dari kebarangkalian kemalangan, tetapi dari akibat. Sebenarnya yang paling tinggi akibat. Apabila kelajuan tinggi saja, akibat kemalangan tu kalau melebihi 60 km sejam, memang kita punya body, kita punya badan tak dapat nak tolerate. Kita punya badan tak dapat menanggung impak yang akan berlaku, bukan saja dari luaran, tetapi dari dalaman. Sebenarnya otak kita ni pun sebenarnya terapung. Jadi bila kita punya impak tu terlalu tinggi, bukan saja kecederaan luaran yang nampak darah-darah, dalaman juga boleh berlaku. Kalau kita bincang dengan pakar-pakar perubatan, mereka menyatakan fakta.